Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bermain rambut lagi, teman-teman. Tuh lihat rambutnya tebal sekali, cantik sekali ya. Tuh lihat, tuh cantik sekali rambutnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tanpa bonding ya, teman-teman. Rambutnya memang cantik seperti ini, cantik sekali. Dan ini adalah perkampungan ya, perkampung. Kita berada di pinggir jalan dan kita memainkan rambut adik ini tuh cantik sekali, teman-teman. Cantik banget ya, rambutnya cantik, orangnya baik, teman-teman. Kita buat wall-wall seperti ini, kita bermain rambut. Teman-teman, cantik sekali tuh rambutnya. Kenapa saya pakai masker, teman-teman? Saya ini lagi pilek ya, jadi kita belai-belai rambutnya seperti ini. Ini sangat cantik sekali, rambutnya tebal. Rambutnya ini lebat ya, lihat cantik banget rambutnya segini ya, teman-teman. Dan ini rambutnya ini sehat banget. Dan teman-teman bisa lihat ya, kita sisir pakai jari dan itu tidak ada rontok. Berarti memang rambut adik ini sehat ya, teman-teman. Ini sehat sekali ya, rambutnya sehat, rambutnya tebal seperti ini. Kita mengelus-elus, kita membelai-belai rambutnya tuh, teman-teman. Cantik sekali ya. Rambutnya cantik, orangnya cantik, teman-teman. Orangnya baik, tuh lihat. Tuh, cantik sekali hairplay kita pada sore hari ini. Tuh lihat adiknya cantik kan? Tuh. Rambutnya ini tebal ya. Ini rambut 3 orang ya, teman-teman. Memang tebal ya rambutnya. Cantik banget, tuh lihat. Cantik sekali, rambutnya bagus, rambutnya cantik, teman-teman. Tuh, lihat, kita buat seperti ini, kita elus-elus rambutnya. Cantik sekali ya, shining. Ini karena rambutnya masih basah ya, teman-teman, jadi dia seperti ini. Tuh, lihat rambutnya cantik sekali ya. Yang kita ini berada di pinggir jalan, ini adalah perkampungan ya. Ini adalah kampung daerah kami. Kami ini orang kampung ya, jadi daerah kami seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini keadaannya seperti ini. Belakang, samping. Tuh, cantik sekali, teman-teman. Membelai rambut seperti ini. Rambut yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat ya. Rambut baik. Bagus sekali ya. Rambutnya cantik, orangnya baik. Tuh, lihat, teman-teman, cantik banget. Ini adiknya ini umurnya 13 tahun. Hah? 15 tahun, teman-teman. Teman-teman sangat cantik sekali itu, adiknya sangat cantik sekali. Ini rambutnya bagus sekali ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Rambutnya cantik, cantik. Cantik rambut. I love you rambut. Tuh, rambutnya cantik sekali. Ini tidak pakai perawatan ya. Memang dasar rambutnya ini cantik, memang dasar rambutnya ini bagus. Jadi memang dia bagus ya, teman-teman, dari akar sampai ke ujung itu sama ya. Tuh, lihat. Dari akar sampai ke ujung itu sama. Sama, dan teman-teman bisa lihat ya, saya mengelus seperti ini, saya tarik seperti ini. Rambutnya itu tidak ada yang ikut. Rambutnya ini bagus, rambutnya ini memang sehat dan tidak ada yang rontok. Tuh, lihat teman-teman, cantik sekali. Bagus sekali ya rambutnya. Tuh, ini dari samping, tak wul-wul seperti ini. Tuh, teman-teman, cantik sekali, teman-teman. Rambutnya cantik sekali. Tuh, bagus sekali ya. Tuh, lihat. Cantik dan lurus. Ini adalah dambaan setiap wanita ya, mempunyai rambut yang bagus seperti ini. Ini adalah dambaan setiap wanita di dunia ini. Setiap wanita itu mendambakan rambut sebagus ini ya, teman-teman. Rambutnya cantik ya. Rambutnya ini seperti rambut-rambut artis, teman-teman. Itu lihat, seperti model-model ya. Rambutnya cantik seperti ini. Model-model seperti itu kan rambutnya kan lebat. Itu dia ini. Rambutnya lebat, rambutnya bagus. Rambutnya tanpa rontok, teman-teman. Tuh lihat, teman-teman, cantik sekali. Dan kami berada di kampung, sekali lagi kami berada di kampung ya. Perkampungan kami ini memang seperti ini. Kehidupan di kampung memang seperti ini ya, teman-teman. Tuh, cantik sekali. Halo adek. Adek.
Cantik ya teman-temannya, Renya cantik ya, pakai bibir merah, cantik teman-teman, cantik sekali, teman-teman cantik ya, rambutnya bagus ya, kita buat seperti ini, cantik banget. Dan ini adalah penampakan dari jauh, ini penampakan dari jauh, dan ini dia teman-teman, semuanya ada di sini. Ini adalah perkampungan kami ya, perkampungan daerah kami. Ini sangat cantik teman-teman, daerah kampung tuh. Say hello dulu. Halo. Halo. Nah, halo katanya teman-teman. Mau berkenalan boleh, boleh teman-teman ya, komen di bawah. Tuh lihat cantik sekali ya. Rambutnya bagus. Kalau teman-teman mau bertanya, adiknya pakai sampo apa, itu boleh. Ini adik ini pakai sampo apa kamu, Dek? Rejoice. Pakai sampo Rejoice katanya teman-teman. Dan Rejoice bisa membentuk rambut seperti ini. Terima kasih Rejoice sudah membuat rambutnya menjadi cantik, menjadi indah seperti ini. Tuh lihat. Cantik sekali ya rambutnya, bagus, rambutnya cantik seperti ini. Tuh, kita elus-elus teman-teman. Kita elus-elus rambutnya seperti ini, cantik banget. Tuh. Cantik sekali, rambutnya cantik, orangnya cantik. Uwal-uwal seperti ini. Cantik sekali ya. Tuh lihat rambutnya cantik, kita bagi menjadi seperti ini. Tuh uwal-uwalnya seperti itu ya. Cantik sekali. Tuh kita elus dari atas ke bawah. Dan memang rambutnya tidak ada yang rontok ya teman-teman. Tuh lihat adiknya cantik ya, pipinya mulus ya teman-teman ya. Cantik sekali ya tuh lihat. Cantik teman-teman. Cantik banget. Cantik ya. Tuh, rambutnya memang cantik, memang bagus seperti ini teman-teman tuh lihat. Rambutnya cantik, orangnya baik. Cantik sekali. Teman-teman. Cantik banget ya tuh rambutnya, bagus sekali. Rambutnya memang sehat itu teman-teman bisa lihat ya, dari atas sampai ke bawah itu ini sama rambutnya, sama tuh lihat teman-teman, cantik sekali ya anak gadis ini, cantik sekali tuh teman-teman, cantik banget. Siapa mau silakan komen. Ah, siapa mau silakan komen. Boleh komen di bawah, nanyakan rambutnya pakai apa ya. Ini pakai sampo Rejoice katanya tadi teman-teman. Terus dia tuh pakai perawatan ya, perawatan. Saya juga jomblo. Perawatan alami. Jadi dia seperti ini. Rambutnya bagus sekali ya. Cantik sekali seperti ini. Wah, teman-teman, cantik banget ya. Say hello dulu teman-teman sama si rambut, teman. Halo. Tuh, teman-teman cantik banget. Shining-shining sekali ya rambutnya tuh, lihat. Cantik banget, cantik sekali. Cantik sekali. Teman-teman mengelus pada sore hari ini, lakukan hal yang sangat menggembirakan hati. Karena kenapa? Kalau kita bergembira maka kita akan menjadi sehat ya, imun tubuh kita akan menjadi kuat. Tuh seperti ini ya, dan keadaannya seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah perkampungan, daerah kampung kami ya teman-teman. Tuh, ini adiknya yang tadi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.